untuk tipe baterainya, untuk unit ini memakai baterai 6 piece dengan masing-masing kapasitas baterainya adalah 150 Ah dengan jarak tempuh antara dari 80 sampai 100 km. Oke, kembali lagi dengan channel YouTube PT Indotara Persada. Saya dengan Adi dari divisi Heavy Equipment dengan nomor WhatsApp di 0811-635-227. Oke, kali ini saya akan mereview salah satu produk unggulan kita. Itu adalah Altiva Golf Car. Ingin tahu seperti apa produknya? Tonton terus sampai habis video YouTube kami. Oke, kita akan mereview untuk pertama adalah untuk dimensi dari unit ini. Nah, untuk dimensinya itu adalah di 3,9 meter dengan panjangnya dikali 1,2 meter dengan tinggi di 1,8 meter. Nah, unit ini juga memiliki 6 seat, itu adalah 6 tempat duduk. Selain itu, unit ini juga memiliki kecepatan di 30 km per jam dengan jarak tempuh antara dari 80 sampai 100 km. Nah, untuk tipe AGCA6 ini memiliki kemampuan di gradien 25% dengan turning radius di 5,5 meter dan memiliki ground clearance di 136 mm. Memiliki front atau rear treadnya itu di 870 mm. Nah, tadi kita sudah membahas untuk dari technical parameternya. Nah, kali ini kita akan masuk untuk electricalnya. Oke, kita akan masuk dari motornya. Untuk motornya sendiri, ini bertipe AC dengan kapasitas 60 volt atau di 48 volt dan berkapasitas di 4 kilowatt. Selain itu, untuk tipe baterainya, untuk unit ini memakai baterai 6 piece dengan masing-masing kapasitas baterainya adalah 150 Ah. Untuk daya pengecasannya, itu berkisar di antara 60 volt sampai 220 volt. Nah, dengan jangka waktu pengecasannya itu adalah kurang lebih di 8 jam. Untuk bagian elektrikalnya, itu ada di bagian belakang, itu di seat nomor 3, itu hanya tinggal dibuka saja seperti ini. Di sini kita juga udah lihat, di sini ada 6 baterai ya, dengan kapasitasnya itu di 150 Ah. Nah, untuk pengecasannya, itu ada di bagian depannya, di bagian bawah, tetap di seat nomor 3, di bagian bawah sini, dan di atas tombol charge-nya ini pun, dia udah ada indikator untuk mengecek apakah dayanya sudah terisi penuh atau belum. Nah, di seat nomor 3 juga terdapat emergency stop-nya. Emergency stop ini berfungsi untuk mematikan arus listrik ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, saat pengoperasionalannya pun, tombol dari emergency ini pun harus diaktifkan dengan cara ditarik ke atas ataupun di slop seperti ini. Nah, ketika pemakaiannya sudah berhenti ataupun sudah selesai, ini tinggal ditutup aja seperti ini. Sangat mudah bukan? Oke, kita sudah bicara soal electricalnya. Nah, kita akan mereview untuk bagian depan dari unit tersebut. Nah, di bagian unit ini, di bagian depan terdapat dua dashboard besar untuk tempat penyimpanan. Nah, di sini ada tombol untuk kuncinya. Di bagian depannya pun ini sangat simple ya. Jadi untuk tombol D adalah untuk maju, untuk N adalah netral, dan untuk R untuk tombol mundur. Nah, di sini juga di sebelahnya ada tombol hazard, serta di sebelah kirinya adalah untuk indikator baterainya. Di sini juga sudah dilengkapi dengan 4 kapasitas tempat minum. Ya, jadi sangat mensupport sekali untuk kebutuhan dari mobil golf itu sendiri. Di bagian bawah itu terdapat dua pedal ya. Itu adalah pedal rem dan pedal gas. Dan juga di bagian setir pengemudinya itu kita bisa lihat di sini terdapat seperti penjepit kertas dan juga tempat pena untuk membantu dari si driver atau pengemudi
jika ada data-data yang dibutuhkan atau harus dalam bentuk penulisan. Nah, unit ini sangat cocok dipakai di tempat-tempat seperti lapangan, hotel, untuk resort, ataupun untuk tentunya untuk tempat mobil golf, bisa juga untuk di apartemen dan tempat-tempat lain yang membutuhkan jarak yang lumayan panjang. Nah, jadi dengan mobil golf ini jauh lebih nyaman dan jauh lebih elegan. Selain tipe AGC-A6 untuk Altiva ini, kita juga memiliki beberapa tipe seri lain. Nah, seperti yang kita lihat di belakang, ini ada beberapa seri lain yang juga memiliki seat-seat yang berbeda. Ada yang dari 2 seat, ada yang 4 seat. Nah, yang saya review ini adalah untuk yang 6 seat, dan ada juga yang 8 seat. Nah, selain unit ini, kita juga ada beberapa unit lain juga, seperti patrol car, ada juga untuk sightseeing bus, dan masih banyak lagi. Oke, demikian review saya untuk produk Altiva AGC-A6 ini. Nah, bagi pemirsa yang ingin datang untuk mereview produk-produk kami, boleh banget kalian tinggal mampir, datang langsung saja ke showroom PT Indotara Perseda di kawasan pergudangan Millennium Cikupa, Tangerang. Ataupun dari pemirsa ada ingin merequest barang-barang lain dan ingin saya buat untuk reviewnya, boleh tinggal komen kolom di bawah ini ya. Oke, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng supaya dapat update-update terbaru dari video channel YouTube kami. Terima kasih udah menonton review video saya. Saya Adi dari Divisi Heavy Equipment. Selamat siang.